Dua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri SMKM di Langkawi diterbangkan dengan helikopter sebagai gimmick perasmian program imersif tinggi PIT. Pelajar bertuah Myra N, 17 tahun dan Laila Maisara Nazrat, 14 tahun, diterbangkan Kapten Lo Wai Ming dari padang sekolah itu jam 1.45 petang menaiki helikopter jenis Robinson R-44. Pengerusi Panitia Bahasa Inggeris PBI SMKM Sufina Halim berkata program itu sejajar dengan usaha pengukuhan bahasa Inggeris di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuhkan bahasa Inggeris MBM-MBI. Program PIT itu dirasmikan Pengurus Pelancongan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA Azmil Munif Muhammad Bukhari bagi mewakili Ketua Pegawai Eksekutif LADA Dr. Hezri Adnan.